Helikopter jenis Bell 505 Jet Ranger X bernomor registrasi PK-WSP yang diduga milik artis ternama Raffi Ahmad jatuh di kawasan tebing pantai Suluban, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, Jumat lalu. Jatuh. Kejadian ini bermula ketika helikopter tersebut lepas landas dari helipad GWK Uluwatu, Badung untuk melakukan tur wisata. Belum lama mengudara, helikopter yang membawa 5 orang penumpang, yakni 2 WNA Australia, 2 WNI, dan 1 pilot tersebut, dilaporkan jatuh sekitar pukul 14.36 WITA. Diketahui penyebab helikopter PT White Sky Aviation itu terjatuh akibat terlilit tali layangan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden kecelakaan tersebut. Namun, 5 penumpang termasuk pilot mengalami luka ringan hingga sedang. Tak seperti isu yang beredar, helikopter tersebut ternyata bukan milik Raffi Ahmad. Hal itu diungkap langsung oleh Kementerian Perhubungan. Diketahui, helikopter tersebut tercatat milik PT Indo Aviasi Perkasa yang dikelola oleh PT White Sky Aviation. Dilihat dari website resmi Bali Helitour, Raffi Ahmad dan istrinya Nagita Slavina memang pernah ikut mengiklankan dan memberikan testimoninya di situs tersebut. Selain itu, Raffi Ahmad juga pernah mengunggah video helikopter tersebut di channel YouTube France Entertainment pada 26 April 2023 lalu. Terlihat kondisi helikopter milik Helitour Bali saat itu dalam keadaan tampak masih baru dan mulus. Farah Devanti, GoTV News, melaporkan.